Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan mengenai kecepatan. Oke, soal nomor 1. Ibu pergi ke pasar naik sepeda motor. Jarak pasar dengan rumah adalah 780 meter. Ini jarak. Agar ibu sampai di pasar dalam waktu 20 menit, waktu 20 menit, maka kecepatan motor yang dipakai adalah, yang ditanyakan adalah kecepatan. Kita ingat bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Sehingga kita masukkan saja jaraknya berapa? Jaraknya 780 meter dibagi dengan waktu. Waktunya 20 menit. Nah, ini kita sederhanakan saja. Ini sama-sama kita bagi 10, nolnya hilang, sama-sama dibagi 10. Kemudian 78 dibagi 2. 7 dibagi 2 sama dengan 3 sisa 1, 18 dibagi 2, 9. Sehingga kecepatannya adalah 39 meter per menit. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Panjang keliling lapangan 500 meter. Berarti ini jarak. Danu berlari dengan kecepatan 20 meter per menit. Kecepatannya 20 meter per menit. Danu dapat mengelilingi lapangan dalam waktu berapa menit? Yang ditanyakan adalah waktu. Oke, kita ingat bahwa kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sehingga kalau kita mencari waktu, maka ya ini kita pindah ke sana, ini kecepatan kita pindah ke sini, sehingga waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Oke, langsung saja kita masukkan. Waktu sama dengan jarak. Jaraknya berapa? Jaraknya 500 meter. Dibagi dengan kecepatan. Kecepatannya berapa? 20 meter per menit. Langsung kita hitung. Di sini sama-sama bisa dibagi 10. Tinggal 50. 20 bagi 10 tinggal 2. 50 dibagi 2. Berapa 50 dibagi 2? Iya, 25. Satuannya apa? Menit. Sehingga waktu ini untuk mengelilingi lapangan adalah 25 menit. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dari rumah ke tempat tes dengan kecepatan 200 meter per menit. Ia tiba di tempat tes dalam waktu 15 menit. Berapa jarak rumah Faisal ke tempat les? Ya, yang ditanyakan adalah jarak. Kita tahu tadi kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Sehingga kalau kita mencari jarak, ini tinggal kita pindah ke sana menjadi perkalian. Kecepatan dikalikan dengan waktu. Langsung kita masukkan saja. Kecepatannya berapa? Kecepatannya 200 meter per menit kali waktunya 15 menit. 200 kali 15. Kalau 2 kita kalikan 15 itu 30. Masih ada nolnya 2, berarti 3000. Satuannya apa? Meter. Jadi jarak rumah Faisal ke tempat les adalah 3000 meter. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.